Pulangan diperoleh sebagai usahawan digunakan sebaiknya dua anak muda, Wan Siti Nur Aisyah, Wan Hasan dan Mohamad Anas Zahrin Atan untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Malah kedua-dua usahawan itu memanfaatkan platform laman sosial masing-masing untuk berkongsi video dengan harapan dapat memberi mesej positif kepada pengikut dan mereka yang menonton. Wan Siti Nur Aisyah, 24 tahun yang juga usahawan produk kecantikan dan kesihatan berkata, latar belakangnya sebagai anak peniaga jalanan serta keluarga penerima zakat mendorongnya untuk membantu golongan kurang bernasib baik. Menurutnya, kini aktiviti itu menjadi kemestian dan rutin bulanan Wan Siti Nur Aisyah selain terapi buat dirinya yang mengalami masalah kemurungan. Menurut Wan Siti Nur Aisyah, suaminya Al-Hafiz Zakaria, 32 tahun, antara individu banyak memberi galakan kepadanya untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kau turunkanlah jika masih di bumi, kau keluarkanlah jika sukar buat kami, kau permudahkanlah jika haram buat kami, kau sucikanlah jika jauh buat kami, kau dekatkanlah. Itu yang saya amalkan. InsyaAllah.